Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Apa khabar? Hari ini saya nak kongsi sikit cara macam mana untuk kita membaca score music ataupun lead sheet. Saya akan explain dengan ringkas dan mudah difahami, terutama sekali untuk anda yang tak pernah belajar music theory secara formal. Okey. Kita ada manuscript paper kat sini, kita ada chords atasnya. Manuskrip ni dah dibagikan kepada beberapa bar. Ini adalah bar. Sistem pembacaan kita adalah kiri ke kanan sampai habis lagu. Okey. Kita ada 16 bar kat sini. Kebiasaannya pada permulaan skor ni akan ada clef, sama ada treble clef, bass clef, dan juga ada key signature untuk menentukan key lagu ni. Tapi kita abaikan dulu dua topik tu. Apa yang kita perlu tahu basic untuk kita belajar baca perjalanan skor ni adalah time signature. Okay, time signature ni ada macam-macam. Ada 4-4 yang biasa kita dengar, 6-8, ada 3-4, and ada lagi time signature yang lebih complicated daripada ni. Okay, 4-4 dekat sini bermaksud setiap bar akan dibaca dengan 4 beat. Contohnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai habis lagu ni. Okay, 6-8 pula maknanya kita akan baca setiap bar ni dengan 6 beat. Contohnya 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, dan seterusnya sampai habis lagu. Okey, harap semua boleh faham. Buat masa ni kita cuba baca dengan time signature 4-4. Okey. Okey, macam yang kita nampak kat sini ada chords dekat atas setiap bar. Chords ni adalah untuk bar ini, chords ni untuk bar ni, dan seterusnya. Ada juga bar yang ada dua chords, dan maybe sometimes ada empat chords. Okay, contohnya macam ni. Okay, ada ini menandakan setiap chord untuk dua beat. Maknanya first beat dengan second beat E minor, third beat A minor dengan fourth beat. Okay, dan kadang-kadang ditulis macam ni, E minor slash A minor slash. Maknanya E minor 2 beat, second beat, third beat baru masuk A minor dan fourth beat. Okay, harap semua boleh faham. Okay, ini pula, ini adalah over chord ataupun slash chord. Okay, penerangan ringkasnya adalah contoh chord di bawah slash ni, E adalah untuk bass. Okay, contohnya gitar main chord C, bass main note E. Okay, contohnya ni C, ni kalau bass main C. Okay, tapi ni C over E. Okay, itu bezanya. Okay, jadi chords di bawah slash ni akan dimainkan oleh bass instrument. Okay, boleh faham? Okay, sekarang kita akan cuba baca skor ni perlahan-lahan, dan kalau boleh jangan salah. Biar simple, slow, tapi jangan salah. Kalau salah pun jangan berhenti, teruskan baca sampai habis lagu. Kita cuba baca dalam tempoh 60. Okey. Jom sama-sama kita try. A minor, F, G, C,
A minor, F, G, F, G, E minor, A minor, F, G, C, C over E, F, G over F, E minor, A minor, F over E, G over B, C. Okay, macam itulah perjalanan skor ni tadi. Ni sangat basic, tanpa ada apa-apa simbol-simbol lain. Skor ni sangat straightforward, and saya harap semua boleh cuba practice pelan-pelan. Pasang metronom, ambil instrumen anda, try practice baca chords ni. Walaupun perlahan, tapi cuba baca tanpa salah. Kalau salah, jangan berhenti, teruskan baca. Okay? Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lesson yang akan datang. Okay, sekian, terima kasih. Majulah muzik untuk negara. Terima kasih.